Sebelumnya kita udah jalan sampai klaim 1, 2, dan 3 di daerah Wanagama. Ini level 4 mas, bukan cap di 2. Terus kita lanjut untuk melanjutkan sampai puncak. Apalagi yang sana tuh? Kesana pernah belum? Belum. Jadi kesana nanti di Telaga Kemuning. Kemuning ya tembusnya? Itu nanti di sana ada suatu spot di mana Google Map saja tidak bisa mengakses tempat itu. Bisa. Ini benar-benar nggak ada sinyal sama sekali. GPS-nya hilang. Kalau di map itu malah putus tuh loh mapnya. Sungai Wanagama 1. Oh iya, Jalan Wonosari. Waktunya kita jalan menuju ke arah utara dan nanti tembusnya di Jalan Wonosari. Sebelumnya kita susur dulu di Sungai Oyo ini, tapi jalurnya enak nih kalau daerah sini. Ini treknya bersahabat banget sih. Aman. Kalau tadi benar-benar kasar cornya. Duk batu gitu. Nice. Kita masih ada nanjak lagi. Klaim ke-4 apa ke-5 ya lupa ntar. Pokoknya 600 tuh elevasi. Ketinggiannya maksudnya, altitude. Jadi total ntar tuh perkiraan 1400 mdpl EG-nya. WG 1000 Pawon Alas. Nah ini Jalan Wonosari. Seru ya? Wanagama. Kalau yang biasanya yang sana tuh Wanagamanya. Oh nyebrang ke kanan. Tahura Bunder. Nah kalau dulu sini emang pernah ada event nih. Oh ini udah bagus ya aspalnya. Dulu tuh Wanagama MTB apa ya, lupa sih. Pokoknya daerah sini juga Aoyo kan. Jadi sampai sono tuh. Dulu itu jalannya batu malan. Tapi yang bagian sana dulu camping, bukan camping, kemah. Kemahnya zaman MAN. Sekolah, jadi SMA itu MAN, madrasah itu di daerah sana tuh. Itu jalannya udah bagus juga gitu. Kita mulai lagi di sini. Woi, ki ngendi ki Mas? Seru nih kayaknya. Belum juga. Itu jalannya aspal baru juga tadi belok ya. Merembet juga nih. Ada ini nanjak lagi berarti. Pastilah dari bawah soalnya. 150. Lah ini kamu kemana? Hah? Oh ada tembus. Seru sih. Kalau dewean bikin males mas. Rada serem soalnya kalau dewean. On cam. Wih bagus loh di video tadi. Single track setapak. Sedikit nanjak. Kayak gini kayaknya di Banjarnegara. Belusukannya teman-teman Katrakur. Ini serius? Allahu Akbar. Ini serius. Gak kuat ya. Miring belasan, batu. Licin lagi. Monggo. Belusukan nih. Monggo. Pas. Di sana pakai klit MTB, jadi ada oke. Dan listriknya ngebantu. Yang saya nggih, Mbak. Kok bisa deh, mantap. Dan 26 lagi rode. Monggo. Nggih. Blusukan. Ada duit RP nih. Terusin dong, ini kalau sampai jatuh netizen seneng kok. Sial. Jangan. Saya masih cari aman. Udah persenaling udah enggak bisa. Nanjak kali. Kayaknya ngawur deh rutenya ini. Tapi itu seperti ada bangunan-bangunan rumah kok. Kita udah menemukan titik cerah berarti. Oh, iya. Kok naik? Mau sih jadi gendut? Bisa dong. Wah, edan ini.
Batu itu licin masalahnya. Nyoba naikin gak dapat momentum, yang ada malah jatuh bodoh ntar. Sialan, jalan apa ini? Buset. Masalahnya tuh tanjakannya lumayan miring. Nah ini agak landai dikit nih, bisa nih dinaikin. Loh, lancip banget nih jalan. Handlingnya susah teman-teman. Jadi kita gak dapat momen. Ini kemana nih? Bukan, jalan apaan nih tadi ternyata. Itu jalan apa tadi? Gunung Kidul banget nih. Cakep. Depan kiri nembusin jalan berarti. Ini rute sepanjang ini gak ada warung sama sekali. Gokil. Kilometer 32 sih. Ini dari rumah tadi ya paling kalau dari Tikum ya 31, 30 lah ya. Lumayan. Gak ada warung. Mantap sih. Elevasi udah hampir 1000, 955. Mencari-cari jalan. Tembusnya sih ini. Aspal baru nih. Nah, ya kan. Kalau kita balik ke belakang, ke sana gading. Bagus, view-nya bagus banget. Itu oleng rodanya, jadi rada bahaya juga nih. Harusnya kita lewat situ. Tadi lewat situ. Oh, ya. Tembusnya sini tadi. Jadi kita agak berlama-lama di jalan aspal berarti. Nah, depan situ kita langsung belok kiri nih. Kita meninggalkan aspal halus. Ini terlalu halus ini aspalnya ini. Enggak boleh buat belusukan. Enggak kayak tadi tuh. Gila ini. Ya, persiapan belok kiri samping jembatan persis. Kita akan susur sungai lagi. Lewat yang begini lagi. Gersang banget jadi kalau kemarau ini. Dipastin dan bongking. Sampai ini loh, pindah sitra aja sampai lupa loh. Sampai udah jadi, iya, hilang daya udah. Sama kanan tuh sitar depan atau belakang ya? Udah hilang daya tuh. Wah, udah kebleng bener itu. Kita di jalan sini, jadi kalau yang jalur baru kan ada simpangan tuh. Ini kalau sini sampai pitu tembusnya. Cuma ntar belusukan lagi nih. Gila. Bangun tapan, Bu. Tapi kita muter-muter ini. Ini lagi mampir di warung. Ujung spare part motor juga ada nih. Wah, komplit. Ini makan minum oli boleh loh. Mas, enggak ngambil oli. Apa ya? Kali aja dinamonya mau kasih oli. Mesran aja. Mesran motorku pakai mesran. Revonya jamu anti bongking. Oke, lewatnya yang sana, kirain lewat sini. Jadi ntar kita melusuk lagi lah. Belok ya? Anda ini. Oh, misi ya, Bu. Ini loh pertanyaannya, sungai ini kalau banjir kalinya, ini jalan bakal gak kelihatan sih ya? Kerendem. Aspalnya bagus ini ya. Udah persiapan nanjak lagi. Tanda-tanda kewer. Pengen beol sih rasanya. Beol. Aduh. Oh, ini yang jalan baru. Kalau kan kita balik lagi yang tadi. Sepi ya jalannya. Yes. Nah, udah feeling sih. Pasti arah Gedang Sari nih. Gunung Gentong. Persen hitungannya sambil makan dia, sambil maem aja dia. Aku dulu kayak gini dengerin musik mas. Ini climb yang 600 altitude nih, lumayan. Shit happen. Eden tanjakannya dari tadi belasan terus bangun 20 panjang lagi
Soalnya kita disiksa di Jolo Sutro tadi soalnya. Kasih rolling. Gang Sari ternyata. Udah feeling sih tadi di map soalnya ketahuan. 4G. 4G. Ini feeling saya nih. Tembusnya sekitar Ngelanggeran dar. Sekitar Gunung Api Purba. Terus ya? Terus. Akhirnya kelar tanjakan panjang ini. Ada serapanya. Kayaknya tadi Mas Butur itu sampai sampai itu. Ya mungkin ya. Nah, itu sekarang nanti kita lewat jalan cor itu tuh ya, jalan cor itu. Terus nanti kita naik sampai puncak bukit itu, apa itulah. Kita akan sampai di atas sana itu. Bukan Kampung Bitu ya berarti? Ini sekarang konturnya kayak gini nih. Bonus sesaat lalu nanti naik lagi. Gila. Ini berat deh tuangannya. Jadi di total Essen ya. Ntar cek aja di Garminnya tuh. Kayak lebih berat dari rute-rute ini sih. Yang kayak di PPC atau Guraloop. Iya kah? Essen gradient miringnya loh. Kita based on gradient miring aja sih. Ya kalau rata-rata gradient ya emang iya sih. Gila sih ini. Tapi nanti yang di sana coba nanti dikomentari, gila atau apa ya? Kita penasaran. Ya mari kita ke sana ya. Enggak berhenti nonton ya. Emang langsung akan. Kok gue banter-banter. Sama Pak Muamar. Raiso bayar token listrik kok. Apa Muamar ya? Mas, Mas, hati-hati Mas, kiri aja, kiri. Ini ada motor bahaya. Kalau AVG Grid gila ini udah. Wah, harusnya lewat situ. Gila. Gradiennya tuh nyentuh belasan persen terus gitu loh. Enggak habis-habis sepanjang perjalanan ini. Gokil. 16, pokoknya 16, 16, 17 gitu ya. Ini ada pohon besar, bawahnya ada mata air. Kalau bisa dipanggul nggak apa-apa. Naik lagi tuh, bener. Wih, hampir pasirnya licin. Ini ya, perbaikan jalan ya? Oh iya. Tapi udah kering tuh kayaknya. Woi, Kampung Pitu sih. Wah, apaan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, ini kamera on nih. Pas banget loh. Allahu Akbar. Bismillah ya. Kalau nggak kuat nuntun aja udah. Capek Mas bener. Gila. Ada maksa dikit sih ya. Bener-bener ya, kasih kejutannya gila. Alhamdulillah, dikit lagi dah. Gila. Udah feeling tadi, kayak Kampung Pitu. Cianjur sampai di puncak juga, makanya udah feeling dari awal kok bilangnya puncak-puncak aja ini orang taunya sampai sini. Berat nih rute, berat luar biasa sih. EG-nya udah 1600-an padahal baru 45 kilo loh. Oh, ada tower ini. Kalau bisa sih saya yang di situ aja loh. Ini udah 700 mdpl pak. Udah nggak pakai helm nih. Time sih, kejadian
berarti ya kali ini sih kalau saya ngalamin 45 kiloan, 46 ya paling serem. Elevasi gainnya, gainnya juga 1600. Terus gini panjang lagi. Kita kasih pertanyaan buat giveaway-nya. Untuk giveaway yang keempat, pertanyaannya itu kita lebih ke ini ya, lebih ke sepedanya. Kalau kemarin yang ketiga itu kan wisata alam itu yang kita tanyain pilihan kan. Nah, sekarang pertanyaannya mudah banget. Ini teman-teman ultra sama teman-teman yang adventuran lah kayak MTB-an tuh mesti bakal tahu. Basicnya orang bersepeda. Perlengkapan apa saja yang mesti dibawa ketika goes ultra atau goes blusukan MTB. Pokoknya anggaplah itu goesnya mandiri teman-teman atau berdua. Dan itu enggak ada kayak perbengkelan di tengah jalan, itu susah nyarinya. Hutan termasuk? Ya, gitulah. Itu MTB ya atau mungkin gravel dan sebagainya. Ya mirip-mirip kayak ultra juga. Jadi kan perlengkapannya itu apa aja yang mesti dibawa teman-teman. Dan ini sepeda nih, jadi nggak bisa bawa terlalu banyak. Coba sebutkan di kolom komentar ya, tulis yang lengkap. Jawaban yang paling menarik akan kita pilih satu pemenang aja nih. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini dari saya kalau kalian ya. Kemarin kita dapat support, thank you banget buat toko Siwits yang udah ngasih support kaos kaki. Sebenarnya itu stok buat dijual sih, cuman saya kemarin bilang satu buat giveaway nggak apa-apa katanya. Dari toko Siwitsnya membolehkan satu pasang kaos kaki Aero Socks warnanya hitam tuh. Kalau jual lumayan tuh harganya tuh, tembus 100 ribuan tuh. Jadi satu itu pemenangnya. Silahkan, selamat menjawab. Pantes dia pakai merah putih, green fondo. True Red Winner. Waktu kita balik turun langsung arah Mororo. Kita biasanya naik yang kiri sini. Itu ada kedai kopi baru. Depan itu kalau dia mungkin udah nemuin soto yang mungkin enak ya, nah baru berhenti gitu. Gak apa, biar tak suruh duluan ya. Laper. Oke, kalau ikut maksa hancur nih. Ini aja udah. Kita hancur. Masuk di sini. Saya tahan. Mas, ganti. Mas. Oh di kanan, oh ya. Yeah. Oh baskom, pinter dia nyarinya, langsung ke baskom ya. Enak ini. Oh sosa. Kerekam loh. Teman-teman, ini contoh tidak pas untuk atlet ya. Minumnya oke okay lah, jeruk adem gini, tapi ini loh. Atlet. Tambah aja mie ayam boleh lah. Nah terus Selasa depan. Selasa depan itu kita juga belum tahu
kita lihat situasi ya, gobarnya nanti kayak gimana, sama belum tentu ada giveaway dulu, jadi mungkin kita jeda dulu. Mayan seminggu giveaway terus ya, editnya masalah. Giveaway-nya mas lancar kok, donatur, sponsor itu banter. Ya alhamdulillah, cuman editnya masalahnya. Berarti blusuannya lewat situ ya? Ada jalan tembus blusuan berarti? Jangan nanjak loh! Nanjak balik aku. Tembusnya ntar pagar gunung berarti. Aduh, kenyang. Bisa makan. Jadi kita lewat sini. Dia pengen tahu rutenya. Iya, iya sih ya. Kepo juga sih sama rutenya. Jalur setapak. Dia lihat di Garmin soalnya. Kayak ada jalan tembus gitu. Ternyata ada jalan tembusnya, bener. Dia ngecek di Garmin tadi. Piungan Kreatif Ekonomi Park. Pabrik kayaknya nih. Tembusnya di sini langsung. Oke. Kita ntar pisah di sana tuh. Tingginya dia ke selatan ntar. Ya. Kita kurang effort kalau ngantuk. Aduh, gila. Tadi aja kayak acar. Yo, Mas. Assalamualaikum. Kita balik lewat sini. Tadi lewat jembatan gantung, soal. Oke, videonya close. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Tetap keep riding safe and goodbye.